Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat onlineku, sedulur-sedulurku online dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat dan bahagia. Oke, sebelum menonton video saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Oke, kita ikutin videonya. Hari ini saya akan ngajak kalian untuk bawa barang dagangan saya ke Ancol. Gimana sih caranya saya bawa barang dagangan saya ke tempat dagang saya? Nih, lihat teman-teman. Ngobrol. Aduh. Tuh. Dua kardus di belakang, terus keranjang depan penuh, setang kanan kiri juga penuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu teman-teman. Ikutin kesatuan saya. Aduh. Belum pakai masker lagi. Halo Indra. Halo teman-teman. Harus hati-hati ini. Banyak kendaraan. Silau ya teman-teman. Kita akan memasuki jalan raya RE Marta Dinata. Kak Noh. Bapak, ya. Aduh. Ini ada mobil angkot. Aduh. Hati-hati teman-teman, banyak kendaraan. Itu adalah kali satu siang ya. Kali Ancol. Suasananya padat merayap. Kendaraannya ramai. Katanya di Jakarta enak, tapi saya ngobrol bawa kardus, pernah terguling saya, jatuh jempalitan gara-gara keberatan muatan, pernah juga gara-gara kecantol rok saya nyangkut di pedal ini, jadi saya jatuh jempalitan. Lucu, itulah perjuangan. Waduh, banyak kontainer kan. Terlalu banget. Lihatin truk. Jelas ini truknya. Truknya nggak jelas teman-teman. Maju tanpa ngesen. Jangan itu seenak saya sendiri. Gak tahu saya bawaannya banyak ini. Saya udah mau nyampe jembatan goyang teman-teman. Kita hari ini ya teman-teman, soalnya ngeri mau nyebrang. Terima kasih sudah mengikuti. Ada kereta lewat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog saya berikutnya. Padat merayap, macet. Saya mau nyebrang dulu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.